Okey, kita tengok istilah. Kita nampak digunakan istilah yang pertama, local extremum. Okey, yang penting sekarang ni istilah extremum lah. Okey, nampak je istilah extremum ni, ini maksud dia, dia mesti bincang maximum, minimum. Kalau ada mem-mem belakang tu, maximum, minimum. Okey. Local extremum ni adalah istilah tambahan, local extremum. Okey, kemudian kita tengok kita diberi function fx. Okey, sekarang ni ingat bila sebut je maximum minimum, macam dalam kuliah tadi lah, maximum minimum mesti buat dua step ni. Okey, mesti gunakan dua step ni. Yang pertama, kita mesti cari nilai x. Nilai x tu berapa? Jadi kita akan gunakan syarat sama ada I prime x sama dengan kosong, ataupun kita akan gunakan first derivative undefined. So ingat balik yang kita bincang sebelum ni, second step ni kita kena test untuk pastikan betul tak dia akan masihkan maximum minimum. Pilihlah nak guna first derivative test ataupun gunakan second derivative test. Okay. Okay, kita tengok function kita fx sama dengan pi. Okay, kita tengok, kita start dengan function fx equals to 4x over 1 plus x squared. Okay, jadi sekarang ni kita differentiate dulu. Okay, untuk differentiate dia tak semudah yang biasa tu, kita kena buat quotient rule. Ni 4x, yang ni 1 tambah x kuasa 2. Ini 4, yang ni 2x. So kita akan cross multiply. Okay, so kita akan dapat dah silang lah. So kita akan ambil 4 multiply 1 plus x squared, kemudian disebabkan quotient, tolak lah, tolak, hantar sini pula 4x multiply by 2x. Okay, kemudian jangan lupa quotient dia mesti bersama dengan per 1 plus x squared all squared. Ini formula lah. Jadi kalau kita permudahkan, okay, untuk yang di atas tu kita dapat berapa? 4 tolak 4 kuasa 2, betul tak? Betul. Okay, 4 tolak 4 x kuasa 2. Yang di bawah ni 1 plus x squared all squared. Okay, sekarang kita nampak rupanya first derivative kita ni dalam bentuk fraction. Kan, dalam bentuk fraction. So ingat balik nota saya sebelum ni, kalau fraction kan kita ada dua pilihan. Sama ada nak guna, sama ada nak guna tertiary point ataupun nak guna critical point. Ingat tak? Habis kita nak guna yang mana ni? Critical point. Ya, sebab kalau fraction mesti guna critical point. Kalau critical point maksud dia yang tadi step yang pertama mesti buat dua-dua ni. Ha, kalau critical point, critical point dia mesti buat dua-dua ni. Critical point. Kalau tertiary point dia buat yang pertama je. Pertama je. Okey. Tertiary point ni kita akan buat kalau bila differentiate dapat polynomial. So ingat balik yang lepas tu, differentiate dapat polynomial mesti guna tertiary point. Kalau dapat fraction mesti guna critical point. Jadi untuk kat sini terpaksalah kita cari x dengan cara pertama kita akan ambil first derivative sama ke dengan kosong. 4 minus 4x squared over 1 plus x squared sama dengan kosong. Kemudian kita akan darab silang, hilang di bawahnya kosong, maka kita akan dapat x tu plus minus 1. Okay, jadi kalau kita gunakan syarat yang pertama ni, first derivative equal to 0, ini sebenarnya boleh juga dipanggil sebagai stationary number. Ha, sebab syarat I prime equal to 0. Satu lagi, kita gunakan syarat I prime x undefined. Okay, undefined when. Okay, untuk undefined ni kita akan rujuk kepada denominator. Ambil je denominator ni sama dengan kosong je.
1 plus x all squared equals to 0. Okay. Ini 1 plus x equals to 0. Okey, kalau dekat sini, kalau kita uji, okey, kalau kita uji, ada jawapan tak? X kuasa 2 sama dengan negatif 1, ada jawapan tak? Tak ada. Ah, tak ada kan? Ah, okey, bila tak ada, maka kat sini, kat sini tak ada, tak ada nilai lah. Ini no solution. Okey, ah, maksud dia tak ada nilai X. Dia akan masuk nombor kompleks, boleh lah. Okey, kemudian maka bila walaupun kita guna dua syarat, ah, tetapi kita hanya gunakan yang ini je lah. Okey, jadi untuk second step kita nak test, tapi saya gunakan, kalau nak guna second derivative payah juga ni sebab dia fraction. Selalunya gunakan first derivative test. Okey. First derivative test. Jadi kita akan ambil salin balik nilai, nilai x kita yang pertama negatif 1, yang kedua 1, dan kita perlukan d, bukan gunakan d, sekarang kita guna f. Salin balik f prime x, apa function dia yang tadi, yang kita differentiate tadi, 4 minus 4x squared over 1 plus x squared. Yes, yang ni. Okay. Kemudian kita akan buatlah table, sebab first derivative ni dia tak boleh dapatkan terus, mesti melalui table. Kita ada dua nilai, x yang pertama negatif 1, x yang kedua 1. Kemudian kita cari satu nilai x dan ganti dalam first derivative. Okay. Yang ni selalunya guna calculator lah ni, guna alpha. 4 minus 4 alpha x squared over in bracket 1 plus alpha x squared all in bracket squared. Okey. Jadi pilihlah satu nombor. Okey, yang ni ambil nombor mudah aje. Ambil nombor ni gantikan ke dalam sini. Okey, kalau kita ganti, okey, kalau kita ganti dapat negatif tak? Betul? Negatif. Negatif. Kalau ganti kosong? Positif. Yes. Ini negatif. Negatif. Ah, yes. Okey, kemudian ingat yang kita buat ni, ini untuk menentukan kita punya bentuk graf. Kalau negatif, gradient dia macam ni. Ah, kamu hafal yang V tu. Yang ini, yes. Yes. Daripada sini baru kita tahu rupanya dekat sini maksimum ke minimum? Minimum. Minimum. Sebab bila saya sambung kan dapat ni. Minimum. Ni kalau saya sambung, nampak maksimum. Maksimum. Okey. Okey. Jadi sekarang ni kita lengkapkan dengan cara kita patah balik kita punya function yang asal, fx sama dengan 4x per 1 tambah x kuasa 2. Okey, kita cuba kira dulu. Bila x sama dengan negatif 1, maka ganti dalam ni, dalam fungsi asal. Adakah kita akan dapat negatif 2? Betul tak? Negatif 2. Betul. Okey, ni saya tembak ni. Okey, bila x sama dengan 1. Ini macam 2. Yeah, betul. Okey. Maka jawapan dia, jangan lupa negatif 1 tu minimum. So kita bagi tahu negatif 1, negatif 2 ni adalah minimum, minimum point. Minimum point. Settle. Satu lagi. 1 dan 2 ni adalah maximum. Okey. Yang ini kita dapat daripada first derivative test tadi. Ha, yang ni tadi. Yang ni. Okey, dah selesai. Sampai situ je. Okey. Ha, jadi kalau kita jumpa je soalan dia gunakan istilah extremum, itu merujuk kepada maximum minimum. Okey, biasanya soalan ni dia akan bermula dengan disuruh show. Ha, kita nak cari show adakah volume keyword sama dengan ni. Okey. Jadi kita cuba labelkan dulu. Okey, kita tengok soalan nombor 7. Ini kalau kamu nak senang ni, kamu lukis elunya.
Ini dia katakan boleh saya lukin. Saya lukis kotak lah, kotak. Zas. Ha, ini lukis ni. Nak bagi gambaran. Kalau kat sini baru kita nampak. Zas. Zas. Yes. Ha, lebih kurang kira halal ni. Okey. Sekarang ni kita punya ini, ini dipotong kan? Okey, di remove. Okey, ha, ini remove. Okey, maka tinggi dia adalah X ada tu. X. Ini, ini buang, ini buang, pernah dilipat untuk bentukkan kotak. Okey, kemudian yang ini kalau kita perasan lah yang ini, ini panjang ini, 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 ini. Ini saya boleh tulis, kita nak tulis macam mana? 25 eh. 25 25 tolak, tolak apa? Ya betul. Ha. Kemudian saya perlukan yang ni juga ni. Betul tak? Saya perlukan ni. Ah tu. Ah ini kena betul-betul sikitlah kan, juling mata ni. Ni sebenarnya dia akan ada ambil 40. Kan ini 40. 40. Ah so macam itulah. Jadi 40 tolak 2x per 2. Betul tak? Yang awak ni. Okey, jadi kita punya lebar tadi 25, satu ni 25 tolak 2x. Yang satu lagi ni adalah kita boleh ambil ni adalah 40 tolak 2x per 2. Yang ni yang tak nampak ni. Okey tak ni? So, kenapa dia per 2, sir? Okey, ni sekarang ni, ini adalah X ni. Betul tak? Betul. Ha, ni X, ni X. Ha, kan? Jadi, 40 tolak 2X. Kenapa? Kenapa bagi 2? Ha, kenapa? Sebab yang ni, ni 40 ni. Jadi, ini sebenarnya bukan kan ke kita lipat kan? Betul tak? Yang 40 tolak 2X ni, daripada sini, daripada sini sampai... Ini merujuk kepada yang ni dan yang ni. Haa. Ini. Tapi saya nak satu je. Betul tak? Oh. Haa, saya nak satu je. Yang 40 tolak 2 ni, maksud dia ini bersambung dengan yang ni. Ya. Yeah. Haa, itu yang kena bagi 2 tu. Boleh? Faham. Okey, haa. So, kita settlekan ni. Maka volume yang pertama. So, volume sama dengan. Kita ambil lah semua yang ada tadi ni. So, kita akan ambil. Ha, so darab je lah. Ha, darabkan je. So saya akan ambil X multiply by 25. Ambil tadi yang kita labelkan tadi. Ni ni. 2X. Darab dengan 40. Ni adalah 40 tolak 2X per 2. Ha, inilah kamu buatlah apa benda yang patut ni. Ini dapatlah 25. X minus 2X squared. Ya, ini macam 20. 20 tolak X. Ini nanti kamu expand lah. Akhirnya nanti kamu berjaya tunjukkan seperti soalan tu lah. 2X cube minus 65 X squared plus 500 X. Okay, macam tu. Selesai lah untuk soalan V shown, settle. Okey, kemudian boleh kita teruskan soalan B? Boleh. Untuk soalan B pula, kita nak find the value of X. Ha, kita nak cari find the value of X. X tu berapa? Apa syarat dia? Volume of the cube board is maximum, nampak? Dia bincang V maximum. Volume maximum. V maximum. Okey, jadi kita ingatlah balik kalau bincang je maksimum, kita mesti buat dua step ni. Macam tadi. Yang pertama kita gunakan syarat dv dx sama dengan kosong. Tujuan dia nak tahu x tu berapa. Okay. Kemudian yang kedua kita test. Pilihlah nak guna first derivative ataupun second derivative test.
Kalau kita nampak ni macam mudah untuk kita differentiate dua kali, saya galakkan gunalah second derivative test. Kalau macam tadi, kompleks sangat tadi, kita gunakan first derivative cukup. Okay. Ni untuk test ni, kita pilih mana kita rasa mudah. Okay, kita mulakan daripada yang pertama. V adalah V sama dengan 2X kuasa 3 tolak 65. Okay, ni saya salin dulu. Okay, saya nak mulakan dengan step yang pertama. Step yang pertama, kita differentiate dulu. Ini akan dapat 6X kuasa 2 tolak, ini macam 130. Betul tak? 500. Okey, kemudian bila saya guna syarat yang pertama, okey, step yang pertama, saya ambil je dv di ni samakan dengan kosong. Okey, kalau macam ni, ni kuadratik ni. Okey, jadi guna kereta ya. Kita cuba guna kereta berapa ni? Dapat 50 per 3. Betul tak? 3. Betul. 50 per 3. Satu lagi? 5. 5. Yes. Okey. Kalau macam ni, dia kalau ikutkan cara biasa ni, kita mesti mulakan dengan factorize kan? Ada dua kurungan. Tapi disebabkan kuasa 2 ni mudah, kalkulator pun boleh guna. Jadi tak payah tunjukkan kurungan tu. Okey. Kalau katakan nak tulis kurungan, kita akan ambil cara macam ni. 3x tolak 50 x tolak 5, boleh juga, ataupun terus ke sini pun tak apa, sebab kuadratik boleh diabaikan, tak perlu detail sangat. Okey, jadi kemungkinan dia, soalan nak bincang apa? Maksimum kan? Soalan nak bincang maksimum. Jadi sekarang ni tak pasti mana satu pula akan menghasilkan maksimum. Okay, jadi kita berteruskan step yang kedua. Tadi kita dah cadangkan tadi, guna second derivative test. Ini maksudnya saya akan differentiate kali yang kedua. Sebab kalau polinomial ni mudah. Differentiate kali yang kedua, dapatlah 12x tolak 130. Okey, kemudian kita gunakan nilai yang pertama. When x equals to 50 over 3, ganti dalam second derivative. Ini kamu ganti apa ni? Tujuh puluh, betul tak? Ya, 70. Ya, ini greater than zero, ini maksudnya minimum. Okey, kita cuba pula nilai satu lagi. Kalau 5, second derivative dapat berapa? Negatif 70. 70, iaitu less than zero. Ini maksudnya maksimum, kan? So ingat, bila kita gunakan second derivative, kita akan baca terbalik. Walaupun kita nampak ni macam lebih kecil nilai dia kan, tapi kita akan baca terbalik. Kita akan buat kesimpulan dia adalah maksimum x equals to 5 for volume is maximum. Maximum. Ini satu jawapan je. So kita berhenti kat situ lah. Okey, kemudian soalan C. Find the maximum volume of the cuboid. Okey, ini maknanya kita dah tahulah nilai X yang memberikan maximum itu adalah 5. Jadi kita patah balik kepada equation of V tadi. So saya tulis balik V sama dengan, okey, mana tadi V kita? Oh, 2X kuasa apa? Kuasa 3. 2X kuasa 3 tolak 65X kuasa 2 tambah 500. Yes. X. Ya. 500. 500X. Ada X. Ada. Okey. Kemudian gunakanlah bila X sama dengan 5, itulah nilai maksimum kita. So gantilah. Lebih kurang 1000. Berapa? 1125. Ya, betul. Unit jangan lupa. Ini soalan application kan? Unit sentimeter cube. Okey, untuk soalan nombor 8.
kita ada dua bentuk hemispheres. Maksud dia yang ni lah. Ha, ni bentuk spheres kan. Ini satu bentuk bulatan lah. Bulatan macam bola. Ha, kan. Kemudian yang tengah-tengah ni adalah silinder. Yang tengah-tengah ni, ni silinder. Okay. Kemudian total volume solid. Maksud dia semua sekali. Volume dia adalah. Ini saya tulis ni lah. Total volume equals to 12 cm³. Ha. Find your radius. Soalannya R berapa? Maksudnya R tu berapa? Radius of the cylinder. Okay. R tu berapa? Syarat dia adalah untuk minimum surface area. Dah surface area lah pula. Kan? Surface area minimum. Tu syarat dia. Okay. Kalau kita tengok volume of cylinder. Cylinder. Formula dia pi R squared H. Betul tak? Betul. Okey, kemudian volume untuk sphere. Apa formula dia? 4 over 3. 4 over 3. Pi R cube. Pi R cube. Yes. Pi R cube. Okey. Jadi sekarang ni saya gunakan total of volume sebab saya nak kaitkan dengan 12 ni. So saya akan ambil volume of cylinder. Oh, ini sepatutnya saya guna C lah, apa masalahnya kan. Volume for cylinder kita tambah dengan cylinder apa ni? Okey, cylinder tambah dengan volume of sphere. Okey, jadi kita teruskan. Cylinder tadi adalah pi r squared h and sphere adalah 4 over 3 pi r cube. Nilai tadi 12. Yang tadi maklumat tadi ni 12. Okey, kemudian kita proses jadikan h2 sebagai tajuk. Ni kita proses jadikan h2 sebagai tajuk. Jadi saya akan gunakan pi r squared h sama dengan 12 tolak dengan 4/3 pi r cube. Okey, jadi kalau katakan saya nak jadikan h ni sebagai tajuk, kita akan dapat macam ni. Tolak 4 r over 3. Ada je. Semua bagi dengan pi r. Pi R squared. Okey, kita dapatlah yang tu. Boleh setakat ni? Boleh. Okey, kemudian kita tengok balik formula untuk surface area. So, ni kita lihat dulu. Formula untuk surface area. Surface area. Ni dalam ejen diberi. Surface area untuk silinder. Kalau silinder, okey, kalau ikutkan dia adalah 2 pi rh plus 2 pi r squared. Ini untuk silinder. Untuk silinder. Kalau untuk sphere, surface area untuk sphere dia adalah 4 pi r squared. Okay, ini formula ini diberi dalam exam. Okey. Kemudian kita nak dapatkan total of surface area. So kita ambil lah S. Okey, S surface area. Kita gunakan 2 pi RH. Sahaja. Sebab silinder ni dia punya ini untuk dua bulatan. Kalau tengok gambar rajah ni, silinder ni dia kalau open surface area dia, formula dia ni plus 2 kali luas bulatan. Sekarang ni bulatan tu dah tertutup. So yang ni tak payah ambil. Yang ni tak payah ambil. Okey. So untuk silinder kita ambil satu je sebab dia tertutup. Tambah dengan surface area untuk sphere 4 pi r squared. Boleh setakat ni? Boleh. Okey, kemudian tadi kita dah ada H kan? Kita ganti kat sini. Supaya semua
equation kita tu in terms of R. So kita ganti, ini kita permudahkan dulu, 2 pi R H ni ganti. Tolak 4R over 3, yang ni kekalkan. Okey, kemudian kita bila kita darab ni, akhirnya nanti kita akan dapat 24 over R plus 8 over 3 pi R je. 4 over 3 pi R pi R. Betul lah. Sampai situ je kan? Pi R. Ya betul ni, sekali lagi. Okey. Ini sepatutnya 4 per 3 kuasa 2. Betul. Okey. Ini nanti kamu expand, tolak dengan ini. Gabungkan dengan ini, nanti akhir nanti kamu dapat ni. (24/R)(4/3). Okey, betul. Okey, kemudian kalau kita tengok soalan, find the radius. Maksudnya kita nak cari R tu berapa. Syarat dia surface area adalah minimum. Okey, jadi sekarang ni surface area adalah minimum. Kalau minimum, maka kita akan buat step yang pertama, kita akan ambil ds over dr. Jangan ambil ds over dt. Ds over dr sama dengan kosong. Tujuan dia nak tahu r yang mana satu menghasilkan minimum. Kemudian second step ni kita nak test. Okey, katakan saya nak guna second derivative test lah. Maka kita akan gunakan d squared s over dr squared. Kalau dia bincang minimum, mesti kita tunjukkan mesti dapat kurang daripada apa, kurang pula, sepatutnya lebih daripada kosong. So kita tunjukkan. Okey, jadi saya tulis balik s sama dengan 24/R tambah 4/3 pi r kuasa 2. Okey. Kita differentiate kali yang pertama respect to r. Maka kita ambillah ds over dr. Okey, yang ini kena hati-hatilah. Selonya kamu buat 24 r to the power of negative 1 plus 4 over 3 pi r squared. Okey. Turunkan kuasa dapat negatif 24. Kuasa yang baru kurang 1. Tambah dengan ni, turunkan kuasa dapat 8 pi r. Okey. Kemudian itu kita punya first derivative. Okey, kemudian kita gunalah syarat. Syarat yang pertama, saya mesti guna ds over dr samakan dengan kosong. Okay, jadi ambil semua ni samakan dengan kosong. Ni banyak kerja sekali ni. Okey, pi r samakan dengan kosong. Kemudian selonya kita akan samakan denominator. Ni terpulang nak guna kaedah apa. Kalau macam saya ni, saya samakan denominator. Okey, 8 pi r cube sama kosong. Bila kita dah silang, maka yang di bawah tu hilanglah. Tinggallah negatif 72 tambah 8 pi r cube sama dengan kosong. Gantikan dengan pi ni, ambil dalam kalkulator je. Jangan guna 22/7. Jangan guna 3.142. Guna kalkulator je. So kamu guna liter, nanti kamu check nanti jawapan dia 1.420. Okey? Boleh setakat ni? Boleh. Ini yang saya boleh. Ya, okey, bagus. Okey, yang ni saya baru buat step yang pertama. Saya gunakan syarat ni. Syarat ni dapatlah R. Tapi nilai R yang kita dapat ni belum pasti lagi dia adalah minimum. Soalan je yang sebut minimum. Okey.
Maka jangan lupa kita kena teruskan step yang kedua dengan cara pilihlah nak buat first derivative test ataupun second derivative test. Mana-mana boleh. Okey. Okey, kita ambil tadi mana tadi kita punya ds dr. Tengok balik ds dr. Okey, ds dr tadi adalah -24 r to the power negative 2. Kita ambil yang tadi yang kita dah differentiate. Pi r. Okey, settle. Kita differentiate kali yang kedua. Sebab saya nak guna second derivative test. Okey, ni turunkan kuasa dapat 48. Kuasa akan berkurang 1. Tambah dengan 8/3 pi. Dah sampai itu je. Okey, keseluruhnya kita ambil 48 per r kuasa 3 tambah 8/3 pi. Jadi kalau kita gantikan dengan nilai r yang kita dapat tadi, maka nilai second derivative, kalau ikut logik lah, bila r ni positif, ni positif, positif, kalau ikut logik memang besar pada kosong ni, dia takkan jadi negatif kan. Okey, maka memang sah lah ini untuk nilai yang minimum. Okey, memang saya dapat minimum. Ataupun kalau katakan saya nak tulis lengkap lah, nak tulis nilai dia. Okey, ini kalau kamu ganti ni kamu kira lah 25.14 memang sah greater than 0 in bracket minimum. Minimum. Okey, ha, jadi kita boleh buat kesimpulan R is 1.420. Okey, give minimum, minimum surface area. Okey. Jadi soalan yang pertama kita nak tahu R tu berapa supaya surface area tu minimum. So itu untuk soalan yang pertama. Kemudian berapa luas? Soalan dia, hence find the minimum surface area. Okey, maknanya untuk soalan yang terakhir tu kita salin balik surface area kita tadi apa formula dia? Apa tadi formula kita? Surface area 24 over R. Ni tengok balik yang di atas tadi. Positif kan? 24 over R plus 4 over 3 pi R squared. Betul? Kamu tengoklah balik tu. Gantikan R dengan 1.420. Okey, gantikan. So 24 over 1.420 plus 4 over 3 pi 1.420 all squared. Nanti dapatlah jawapan dia. Betul tak dapat ni? 25.35. Ya, betul. Biasanya kalau unit sentimeter ni dia two decimal places. Kalau sentimeter, two decimal places. Okey, itulah contoh-contoh soalan application untuk bab yang ke-10.